Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Yakub Merpati Putih. Pada kesempatan kali ini kita mau apa ya? Kita mau manen mangga guys ya. Mangga Sultan guys ya. Pokoknya tonton sampai selesai nih. Kita manen mangga lagi ya. Ayo saksikan. Nah guys, waktu itu ini pernah kita panen yang satu. Nah, ini temennya kita panen nih. Ini kayaknya udah lumayan, udah matang juga guys ya. Kita masukin satu dulu ya guys ya. Nah, ini yang agak besaran mungkin nih. Kemarin itu 2 kilo ya guys ya beratnya mangganya. 2 kilo setengah. Nah, ini ya guys ya. Tuh ini udah lumayan. Oh, guys. Mangga Sultan. Sultan yey. Good, good, good. Nah. Kayaknya aku manen mangga 2. Nah, yang atas kita lihat ya, guys ya. Kayak gimana nih yang atas nih bentuknya nih. Kita lihat. Wow. Berat juga. Aduh, guys. Udah matang, guys. Mantap ya. Luar biasa. Lagi. Nah, guys. Mantap jiwa. Ada beras nih, guys. Aduh. Nah. Wah, ini berapa kilo ini, guys? Nah, kita liatin sini, guys ya. Nah, kita beberapa aja dulu ini. Ini tuh. Satu. Iya. Satu. Dua. Guys, coba tuh. Tiga. Lihat nih, mangga Sultan, guys. Tuh. Coba. Nah. Tuh, mangga Sultan. Nah, bentar ya. Yang ini lagi kita lihat nih, kita udah tua apa belum ya, guys ya. Kita coba. Nanti ya. Ini subscriber Bang Yakub pasti nih. Waduh, mau tuh Bang Yakub. Iya. Nah, ini coba kayaknya udah tua juga ini, guys. Oh, ini belum nih. Nah. Kayaknya gimana nih? Dieksekusi enggak nih? Guys. Hah? Ininya kayak kurang tua nih. Hah? Masih muda, guys ya. Ini kayaknya madunya nih manis banget. Nah, pokoknya udah guys, gitu. Mantap nih, kita lihat lagi. Mangga. Coba kita spill. Wah, ini pasti banyak ya. Wangi aku. Nah. Tuh, ya guys ya. Mangga Sultan. Yang ini, ini matang banget nih. Yang ini yang matang banget ini. Soalnya kalau terlalu matang di pohon, ya guys ya. Nih, ini udah kuning banget. Mangga ini kalau terlalu matang di pohon itu si pohonnya kurang bagus juga, cepat mati pohonnya. Apalagi pohon cangkokan itu. Saran saya kalau pohon cangkokan diusahakan itu petik mangga jangan terlalu matang. Ini sebenarnya nggak boleh nih guys, ini kematangan ini guys. Ini terlalu matang. Ini efeknya nanti di pohon itu merumas gitu. Seperti itu. Kalau bisa ya sebelum matang nih kayak ini nih, ini harus dipetik juga nih kayak. Hah? Kayaknya ini masih muda ya nih. Kayaknya udah keluar madu ya. Hah? Udah ya? Udah. Oh, bakal gede lagi nggak? Ini udah mau tua sih.
Tuh ya guys ya. Nah ini kalau ini masih pentil nih. Nih. Kayak gini. Alhamdulillah ya. Nah, ini ada berapa kilo nih ya? Timbang, timbang nggak ya timbangan? Nah, coba kita lihat tuh. Coba buat berarti. Tuh, wis mantap ini Bang Yakub. Oh, segini nih. Coba, coba. Tuh, segini tuh. Jos kan? Jos kan. Terus ini yang dua ini ya? Tuh, ya guys ya. Ini branding sama ini, guys. Tuh. Tuh. Ini udah empuk ini tuh. Udah matang ini. Tuh, pokoknya teman-teman harus semangat nanam tanaman gini lah. Siapa yang nanam? Ya, kita yang manen tuh. Yang makan? Ya, siapa aja yang doyan gitu. Oke. Tanggung. Ah, sini sini. Nah, ini juga Bang Yakub ambil entres-entres ini nih, nanti Bang Yakub sambungin ke sini nih. Ini kayak ini kan pohon mangga si mana lagi nih. Mangga si mana lagi, tapi ininya atas entresnya mangga Vietnam mangga ini ya guys ya. Tuh, biar buahnya besar juga seperti seperti yang ini. Nah. Tuh, mangga Sultan, mangga Vietnam. Viral ini mangga ini guys ya. Alhamdulillah. Bang Yakub apa tuh? Melon ya guys ya, melon ya. Pohon-pohon melon tuh. Sekarang di mangga dulu ya, panen mangga. Tuh, alhamdulillah. Oke guys ya, terima kasih banyak sudah nonton sampai selesai. Pokoknya tetap semangat dan konsisten nih. Tuh. Mantap ya. Tuh, alhamdulillah guys ya. Terima kasih banyak ya buat teman-teman Bang Yakub. Terima kasih banyak Bang Yakub lain yang lagi sakit, mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang belum menikah cepat-cepat menikah. Yang sudah menikah mudah-mudahan diberikan momongan ya guys ya. Yang punya momongan mudah-mudahan diberikan anak yang soleh dan soleha. Pokoknya Bang Yakub akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat keluarga. Dadah.